secrets now. Maybe I can make it right. Sit down close to baby, we can talk about it. No need to. Dunia terus berkembang, dan berbagai macam ilmu bisa dengan mudah diakses serta dipelajari oleh semua orang. Akses informasi yang seolah tanpa batas ini menjadikan berbagai macam orang dari seluruh dunia memperoleh penemuan terbaru yang aneh, unik, dan bermanfaat. Apa sajakah penemuan terbaru itu? Let's check this out. Penemuan terbaru lampu merah LED. Sesuatu yang baru seringkali menarik perhatian orang. Bukan hanya itu, sesuatu yang sebenarnya sudah biasa jika dikemas ulang dengan tampilan yang lebih eye-catching akan membuat kesan yang modern dan kekinian. So, penemuan terbaru desain lampu merah ala jam pasir ini termasuk yang kita pilih di daftar kali ini. Berikutnya, ada penemuan terbaru lucu, foto selfie dengan MacBook. Karena kalau pakai HP mungkin sudah terlalu mainstream kali ya. Berikutnya, kertas kado spesial. Jadi, kamu bisa menggunakan kertas ini dengan menegaskan pesan apa yang ingin kamu sampaikan, guys. Pokoknya, hampir semua kata-kata itu pasti ada. Penemuan berikutnya adalah unique stroller bayi. Buat orang tua yang suka traveling, stroller ini cocok banget untuk kamu mengajak anak untuk menjelajahi tempat-tempat seru. Penemuan berikutnya ada penemuan terbaru takaran unik spaghetti. Itu sesuai ukurannya, ada perempuan dewasa, laki-laki dewasa, juga ada anak-anak. Kebanyakan dari kita sering rakus kalau makan, buat sebanyak-banyaknya dan gak mikir nanti habis atau tidak. Sampai di situ ada takaran yang menyindir, kalau kamu buatnya kebanyakan kamu sama kayak hewan. Gitu kira-kira guys. Selanjutnya ada penemuan unik semprot sari buah. Alat ini bisa mengambil sari buah secara instan. Cocok untuk kamu yang suka dengan perawatan kulit atau memberikan sajian aroma tambahan pada makanan. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu ada gunting buat pizza. Wah, ini sih keren banget ya. Bisa langsung disajikan dan siap pakai langsung nyam. Nah guys, itulah tadi serangkaian 6 penemuan paling terbaru. Semoga 6 penemuan tadi bisa membuat Anda terhibur atau menjadi inspiratif buat Anda. Adios.